Oke sahabat, di sini saya ada giveaway pulsa untuk kalian yang beruntung. Jika video ini tembus 1000 like, maka saya akan bagikan pulsa gratis kepada 2 orang pemenang. Syarat kalian like video ini, komen nomor HP kalian di kolom komentar, dan silakan subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel Danyazil 07. Tentunya masih di seputar tutorial, tips dan trik terbaru. Semua jadi mudah. Salam kopi pahit pasti mantap. Untuk video kali ini adalah tentang cara belanja online dengan harga yang murah meriah. Bagaimana caranya sahabat-sahabat sekalian, silahkan disimak video ini sampai akhir, sampai selesai. Namun sebelum pada video intinya, mari kita bantu pengembang channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan tombol lonceng. Karena jika channel ini sudah mengupload video, maka sahabatlah yang pertama tahu. Dan jangan lupa like dan share pada seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa pula tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ini sebagai saran untuk pengembangan channel ini. Oke sahabat-sahabat sekalian, sesuai pada judul di video kali ini, yaitu tentang cara belanja online dengan harga yang murah meriah, mulai dari potongan harga, potongan ongkir dan lain semacamnya. Bisa kalian terus simak video ini sampai akhir, sampai selesai, tanpa kalian harus skip supaya kalian itu tidak gagal paham. Untuk nama aplikasi dalam video ini, dalam belanja online-nya adalah aplikasi Shopee yang bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya akan pada video kali ini saya itu sedang melakukan belanja online. Namun sebelum saya melakukan belanja online, agar saya mendapatkan potongan-potongan baik itu dari harga barang ataupun ongkir, di sini bisa kalian dilihat pada video ini, di sini ada menu poin atau koin Shopee. Kita klik aja. Oke sahabat, setelah di sini untuk mendapatkan koin atau reward di sini, kalian bisa check in setiap hari. Dan setelah check in di sini ada Shopee tanam, kita klik. Dan di sini untuk mendapatkan koin di sini sangat mudah sekali. Di sini ada tetes air dengan hitungan menit dan minimal setiap harinya itu 50 koin. Dan jika ada event maka lebih dari 50 koin, yaitu maksimal 100 koin. Dan cara lainnya, kita bisa pencet di tombol menu notifikasi di sini atau minta bantuan teman. Diminta bantuan teman di sini, kita bisa saling tukar koin atau saling menyiram, dan itu kita saling menguntungkan untuk diri sendiri dan untuk teman kita. Untuk selanjutnya di sini ada, kembali dulu di notifikasi, ini adalah hasil transaksi atau hasil pertukaran atau hasil dari goyang pohon dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan setiap harinya. Oke, langkah selanjutnya, kalau sudah paham sahabat, kita kembali dulu ke menu utama. Oke, sekarang kita lanjut pada inti video ini, yaitu tentang belanja online-nya. Di sini saya sudah berhasil mengumpulkan untuk belanja online-nya. Di sini saya langsung menuju ke keranjang beli online. Oke, keranjang saya di sini adalah hasil pembelian atau hasil yang akan saya belanja sekarang juga. Ini mulai yang sudah saya centang di sini. Di sini ada dua barang yang sudah tercentang, bisa kalian lihat. Ini untuk jumlah harganya itu yang pertama 16.900 dan centang kedua itu 5.000 di tempered glass. Oke, sekarang di sini ada tukarkan koin 6.913 koin Shopee.
kita bisa apa dengan koin yang sudah kita kumpulkan tadi, kita bisa memotongnya. Dan sekarang sudah menjadi harga yaitu Rp20.000, dan ini jika tidak menggunakan koin itu harga totalnya adalah harga normalnya, maksudnya yaitu 27 koin, maksudnya 27.000. Di voucher Shopee kita klik terlebih dahulu sahabat. Oke, di sini ada gratis ongkir minimal belanja 10.000. Selanjutnya kita cukup pencet tombol check out. Oke, ini adalah list barang yang sudah berhasil yang saya kumpulkan. Di sini saya belum menggunakan apa ya sahabat? Belum menggunakan voucher Shopee-nya. Ini jumlah totalnya yaitu Rp102.650. Oke, ini adalah opsi pengiriman. Kita cari dulu untuk ongkir atau kurir nantinya. Kita pilih-pilih dulu menyesuaikan dengan uang yang saya miliki saat ini. Kalau sudah selesai, kalian cukup pencet konfirmasi. Oke, di sini sudah menjadi harga Rp84.650, dan ini saya masih belum menggunakan potongan harga ataupun gratis ongkirnya. Selanjutnya untuk metode pembayaran di sini sahabat, saya itu menggunakan Shopee Pay, dan saldo saya itu cukup untuk belanja. Namun jika saya tidak menggunakan potongan, maka di sini tidak bisa menggunakan belanjanya dengan pembayaran Shopee Pay. Oke, di sini kita gunakan dulu untuk voucher Shopee-nya supaya saldo yang saya miliki di Shopee itu bisa digunakan. Saya gunakan untuk gratis ongkirnya dulu. Berapakah harganya? Oke, di sana sudah menjadi Rp46.650. Ini kan sangat mantap sahabat. Yang semula itu berapa? Yang awalnya itu 102.000 menjadi 84.000, dan sekarang yang terakhir itu menjadi 46.000, dan ini mantul-mantul, auto betul, auto mantap betul. Oke, sangat mantap sekali sahabat. Untuk selanjutnya, tanpa basa-basi lagi, di sini juga ada pendapatan cashback yaitu 17 koin. Kalau sudah selesai sahabat, langsung dipencet tombol buat pesan. Oke, masih loading. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya. Mantap. Oke, pesanan saya sudah dikemas sahabat-sahabat sekalian, dan ini tinggal nunggu barangnya nyampe. Jadi bagaimana menurut kalian sahabat untuk tutorial ini, apakah berguna atau bagaimana? Jangan lupa kalian itu sahabat ikuti giveaway yang saya adakan pada video kali ini, yaitu pulsa gratis untuk kalian semuanya. Untuk syarat-syaratnya seperti di awal video, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke sahabat, bagaimana menurut kalian pada tutorial di video kali ini? Apakah kalian sudah paham atau bagaimana? Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ini. Namun jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng. Dan jangan lupa like dan share pada seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kopi pahit pasti mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.